Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini Jalur Bonsai lagi berkunjung ke tempatnya Mas Rudi. Selamat sore Mas Rudi. Nah, selamat ndak liputan Mas Rudi ini. Bahan bonsainya sekarang sudah terkumpul banyak sekali ya. Banyak sekali bahan-bahan bonsai di tempatnya Mas Rudi ya. Dan ini juga ada bagus Mas Rudi. Serut. Pohon serut ya? Iya. Ketinggian kurang lebih 50-an ini ori di atas batu. Nah, seperti ini bahan-bahan di tempatnya Mas Rudi. Dan kita lihat untuk sisi belakangnya. Oh, karakter batunya jos. Bagus sekali. Untuk bahan bonsai seperti ini dibuka dengan harga berapa Mas Rudi? Rp500.000 bahan bonsai di tempatnya Mas Rudi. Nah, nanti kalau bisa langsung japri saja. Dan ini juga bagus Mas. Sudah terjual ya? Sudah terjual. Dan programan sancang masih kecil-kecil ya. Masih program akar Mas Rudi. Masih program akar. Dan ini juga ada saing simbur. Nah, ini bahan-bahan. Ini hasil-hasil bolangnya Mas Rudi nih. Ini ada banyak sekali pohon mustam ya. Iya, mustam. Mustam masih belum hidup, belum berani jual. Nanti nunggu yang besar itu Mas Rudi? Yang ini. Iya. Serut. Serut ya. Iya. Itu misalnya hidup gitu sampai berapa Mas? Nanti ayah harganya atau gimana? Nunggu hidup dulu ya. Nunggu hidup dulu. Biar subur dulu, belum berani untuk cek harganya. Dan ini bahan-bahannya. Tempatnya Mas Rudi banyak sekali. Ini juga di sini anak kanan kiri. Ada wahung juga, ada kecil-kecil. Wahung kecil-kecil, ya. Serut, mustam, besi, ki besi dan lain sebagainya. Dan ini juga ada serut yang bagus ini di atas. Nah, nanti kita akan review yang mana saja Mas Rudi. Nah, ini. Ini juga ada wahung ya, dengan keringan luar biasa di atas batu. Serut di atas batu. Wih, mantap sekali bahan-bahan bonsainya. Dan juga ada di rak sini ya. Ini yang situ. Super mungil ya, pohon sisir ya. Sisir. Sisir unik sekali. Ini koleksi Mas Rudi. Suka yang situ-situ ya. Ini suka. Cakep. Iprek. Dan ini juga ada yang di rak-rak gini ya. Dan nanti kita akan review satu persatu ya. Kita akan review satu persatu. Mungkin nggak sampai semuanya ini ya, karena bahannya sangat banyak sekali. Bisa di screenshot sekiranya yang diminati ya. Serut, ini ada amplas, ini ada serut ekstrim, kayaknya unik sekali. Dan ini juga ada pohon serut. Nah, bahan-bahan di tempat Mas Rudi ya, yang berada di desa mana? Bulu Mas Rudi ya. Bulu. Desa Bulu Grabakan ya. Nah, ini akan kita mulai review di sini. Nah, ini bahan-bahan siapa Mas Rudi? Kawis batu ya, nah, kawista atau kawis batu, unik sekali, gaya ekstrim. Nah, ini pohon kawis batu ya, kawista ini daunnya sudah sangat kecil sekali, kaki-kaki bagus, ketinggian kurang lebih Mas Rudi? 20 cm. Sekitar 20 cm ya, gayanya meliuk-meliuk ini. Cakep sekali. Dari sini juga bisa. Dari sini enak Mas, gerakannya enak sekali. Untuk pohon kawis batu ini dibuka dengan harga? Cukup dengan harga Rp200.000 pohon kawis batu ya. Kondisi gayanya ekstrim banget. Oke, kita lihat pohon yang lain soalnya banyak sekali ya. Bagi yang berminat nanti bisa langsung di screenshot mana yang diminati ya. Dan ini ada pohon amplas. Pohon amplas ori di atas batu ya. Melenuk masuk dia. Nah, ini ori di atas batu.
coba diputar sedikit. Nah, untuk pohon amplas ini dibuka dengan harga 150, Pak. 150 pohon amplas ori di atas batu. Amplas atau ipre? Amplas. Amplas ya, bener amplas ya. Nah. Oke. Dan ini ada lagi pohon saing simbur, Mas ya. Saing simbur. Ini daun kecil, Mas ya? Daun kecil. Saing simbur super mikro ya ini ya. Daunnya kecil sekali. Dan sudah perantingan, kondisi subur sekali. Sudah cantik. Untuk bahan bonsai saing simbur ini dibuka dengan harga 200.000 rupiah bahan bonsai saing simbur. Dan ini ada lagi bahan bonsai sisir ya. Wih, kaki-kaki mantep. Karakter tua, pohon sisir, subur, ketinggian 15an ya. Untuk bahan bonsai sisir ini dibuka dengan harga 150, Pak. 150. Putar sedikit. Nah, kita lihat kaki-kakinya. Nah, bahan bonsai sisir seharga 150, kecil tapi karakter tua. Dan ini ada lagi bahan bonsai ipri, Mas ya. Iya. Wih, pucuk merah, Mas. Iya, pucuk merah. Pucuk merah ini karakter tua banget ini. Bonggol besar. Wih, selengan gitu. Untuk ketinggiannya, Mas? Sekitar 20-an. 20-an. 15 ya. 15. Coba perbandingan sama korek. Nah, kurang lebih segitu ya. Untuk bahan bonsai anunya ipri. Wih, ini perentol-perentol ya. Dan karakternya tua banget. Untuk bahan bonsai ipri ini dibuka dengan harga 100.000. 100.000 rupiah bahan bonsai ipri seharga 100.000 rupiah. Dan ini ada lagi bahan bonsai ipri lagi, Mas. Ya, apa ini? Ipri, Pak. Iya, ipri ya. Pucuk merah ya, karakternya ngeri, Mas. Mantap banget ini. Tua banget ini pohon ini. Kaki-kaki jios. Untuk bahan bonsai ipri ini dibuka dengan harga 250, Pak. 250 ya, bahan bonsai ipri karakter tua. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Wah, ini unik nih, mancep nih. Dan gayanya ekstrim banget. Untuk pohon serut ini, ori di atas batu, dibuka dengan harga 100.000 rupiah bahan bonsai serut ori di batu. Dan ini juga ada lagi bahan bonsai serut ya, merentu ya. Ini mame-mame, cakep sekali. Ori di batu, Mas Rudi ya. Ori di atas batu dibuka dengan harga 100.000. 100.000 rupiah. Wah, ini sangat murah ya. Pohon serut ini karakter tua banget ini. Dan di atas batu harga cukup 100.000 rupiah. Dan ini juga pohon serut lagi ya. Ini tingginya kecil sekali pohonnya. Cuma unik banget ya, dan karakter batunya luar biasa. Untuk bahan bonsai serut di atas batu ini dibuka dengan harga sama, Pak, 100.000. 100.000 rupiah. Ini bagi yang suka mame-mame ya. Ini pakai pot keramik luar biasa ini, karena karakter batunya juga bagus banget. Cukup 100.000 rupiah. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Ini bukel, Mas ya. Bukel banget. Bukel banget ya. Dan ini sudah anu ya, potongan lama ya dari hutan, dan kaki-kaki muter, Mas, muter. Ya. Kaki-kakinya keliling untuk pohon ini ya. Cuma belum dipot aja. Sambil diputar. Nah. Depan belakang ya. Cakep sekali. Nah, ini juga kaki-kaki lagi. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga 250. 250 ya, ini serut bukel ya. Kondisi kaki-kaki bagus dan kondisinya sangat subur sekali. Pohon serut harga 250. Dan ini ada pohon serut lagi, ketinggian kurang lebih, Mas? 20-an 5. 20, kurang lebih 20 cm ya. Iya. Nah, ini ori di atas batu ya. Ori. Ori di atas batu. Wih, asik sekali pohon serut. Untuk pohon ini dibuka dengan harga 150. 150 pohon serut ori di atas batu, harga cukup 150.000.
bagus. Dan ini ada lagi pohon bukil sekali ya ini. Bintaos. Bintaos ya, antara pohon sama batu hampir sama ya. Ini pohon Mas Rudi. Ini pohon. Iya, pohon. Nah, ini pohon, ini batu ya. Dia melentur kayak gini ya. Bisa disambung sama anting putri ataupun dengan apa ini? Anting putri ya sambungannya. Anting putri. Nah, untuk bintaos ini dibuka dengan harga 150. Pohon bintaos harga 150, ori di atas batu. Dan ini ada lagi bahan bonsai saing simbur ya. Ini saing simbur, kondisi subur sekali. Dan program di atas batu ini, kaki-kakinya sudah mencengkeram batu. Nah, sudah muter ya untuk perakarannya. Dan kondisinya sangat subur, tinggal perantingan aja. Untuk saing simbur ini dibuka dengan harga? Rp100.000 saja. Rp100.000. Pohon saing simbur program di atas batu dengan harga cukup Rp100.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Super unik nih. Dan kondisinya kayak keskit total. Dan pohonnya meliuk-meliuk. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga? Rp150.000. Coba kasih korek Mas Rudi. Untuk perbandingan ini. Nah, pohonnya segitu ya. Kurang lebih. Wah, asik sekali ini. Pohon serut seharga Rp150.000. Dan ini ada lagi pohon bonsai saing simbur ya ini. Ini program di batu. Wah, sangat cantik sekali ini programannya. Nah, kurang lebih ketinggian kisaran di 15 sentinan ya. Pohon saing simbur program di atas batu. Nah, ini kondisi batunya. Dibuka dengan harga 200, Pak. Rp200.000 pohon saing simbur ya, program di atas batu dengan harga Rp200.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai ibrik ya, pucuk merah. Pucuk merah kayaknya unik sekali dengan karakternya tua banget untuk pohon ini. Untuk pohon ibrik ini dibuka dengan harga Rp150.000 pohon ibrik. Dan ini ada lagi bahan bonsai cemara udang ya. Ini programan meliuk-meliuk, tinggal penyuburan saja. Saya sambil diputar. Untuk bahan bonsai cemara udang ini dibuka dengan harga Rp100.000 saja. Rp100.000. Ketinggiannya Mas Rudi kisaran di 20 cm ya. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ori di batu ya. Dia nempel di batu. Karakternya tua banget dan kondisi pohonnya sudah subur sekali. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga Rp100.000. Cukup Rp100.000 bahan bonsai serut ori di atas batu. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut lagi. Kondisi subur sekali ya, daunnya sampai mengkilat gitu. Ada meliuk-meliuknya. Ketinggiannya Mas Rudi kurang lebih 20-an ya, perbandingan sama korek segitu ya. Misalnya korek ditaruh bawah ya. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga Rp100.000. Cukup Rp100.000. Bahan bonsai serut sudah kondisi subur dan cantik ya. Dan ini ada lagi bahan bonsai apa ini? Seribu bintang. Nah, ini seribu bintang. Dia berbunga putih-putih kecil-kecil dan ini korek di bawahnya untuk perbandingan dan kaki-kaki juga bagus ya. Untuk bahan bonsai saing simbur seribu bintang ini dibuka dengan harga Rp200.000. Cukup Rp200.000 bahan bonsai seribu bintang kondisi subur. Dan ini pohon amplas ya. Pohon amplas karakter tua banget ini. Pelentu-pelentu. Dan sudah wiring ya. Untuk bahan bonsai amplas ini dibuka dengan harga Rp200.000. Cukup dengan harga Rp200.000 bahan bonsai amplas. Dan ini ada lagi bahan bonsai amplas lagi. Kondisi subur sekali. Nah, cakep.
Untuk bahan bonsai amplas ini dibuka dengan harga? 150. 150, lumayan tinggi Mas Yuru, dia sekitar 30-an ya. 20-25 ya. Iya. Dan ini ada lagi bahan bonsai rukem ya, rukem atau bogo ya ini. Nah, daunnya seperti ini dan karakter pohonnya sangat cakep sekali. Kondisi subur. Pohon rukem ya. Pohon rukem ini dibuka harga berapa, Mas? 200, Pak. Rp200.000 bahan bonsai rukem atau bogo, kondisi subur, kaki-kaki juga bagus sekali. Ketinggian kurang lebih sekitar 20-25 cm. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Mantap ini pohon serutnya. Kondisi sangat subur. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga? Rp100.000. Cukup Rp100.000 bahan bonsai serut, kondisi subur, dengan harga Rp100.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya, ini pelentu-pelentu ini pohonnya, wasit. Dan kondisi subur. Wow. Ori di atas batu ya, Mas ya? Ori, Pak. Ini masuk. Masuk, keluar masuk dalam batu. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga? Rp250. 250 bahan bonsai serut ori di atas batu. Sip. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut nancep di batu ya ini, ori ya. Dan karakternya tua banget. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga? Rp150. Cukup Rp150 bahan bonsai serut ori di atas batu. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut lagi ya, ini nancep di batu ya. Ori Mas Rudi ya? Ori Pak. Ori di atas batu. Pokoknya agak kecil, coba bandingin sama korek. Nah, sekitar segitu ya, bisa di angan-angan untuk pohonnya. Dan ini ori di atas batu. Dibuka dengan harga? Rp100.000. Cukup dengan harga Rp100.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Serut. Di atas batu. Wih, kondisinya cakep sekali. Ketinggiannya kurang lebih 30-an. Kisaran di 30 cm ya, bisa diputar sedikit Mas Rudi. Nah, ini pohonnya. Dan karakternya tua banget ini. Untuk bahan bonsai ini dibuka dengan harga berapa Mas Rudi? Rp300.000. Cukup dengan harga Rp300.000 bahan bonsai serut di atas batu ya, ori ya itu. Asli di atas batu dengan harga cukup Rp300.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Ini pohon Mas Rudi ya? Pohon semua Pak. Pohon semua ya, mirip kayak batu, dia sudah memfosil. Diputar. Nah, biar kelihatan sekelilingnya untuk bahan bonsai ini. Nah ini karakternya tua banget. Ini pohon di atas batu mungkin dulu hidupnya. Iya, ya. Di atas batu. Sampai melendu-melendu kayak gini. Untuk pohon serut ini dibuka dengan harga? 150 saja Pak. Rp150.000 ya, enggak jadi harga 200 sih. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut lagi. Dan ini juga ori di batu. Wih, perbandingannya sama korak ya. Ketinggian kurang lebih kisaran di 25 cm. Dan karakternya tua banget. Sudah tunas semuanya, kondisi subur. Untuk bahan bonsai serut di atas batu ini dibuka dengan harga? Rp150. Cukup dengan harga Rp150.000. Bahan bonsai serut di atas batu. Dan ini ada lagi pohon wahung ya. Wahung. Ini keringannya luar biasa. Hidupnya terlunta-lunta pun ini, tapi kondisi masih subur ya. Dan ini keringan luar biasa. Sangat cakep ini untuk pohon wahungnya. Dan ini juga ada keringan cendit di sini. Karakternya tua banget karena dia hidup di atas batu ya.
Untuk ketinggian pohonnya, Mas? Sekitar 50-an, Pak. Kisaran di 50 cm ya. Mantep banget untuk pohon waung ini. Untuk pohon ini dibuka harga piro, Mas? 350. Dengan harga 350 ya, pohon semewah ini ya. Karakternya luar biasa ini. Pohon waung, harga 350.000. Langsung japri nomornya Mas Rudi ya, yang ada di bawah video ini. Dan ini ada lagi pohon waung ya, ori di atas batu. Mantap sekali. Keringan ya, Mas. Jios. Dan kondisi subur. Masih hijau ya, masih bisa disambung untuk yang itu ya. Wih, istimewa barangnya, Mas. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga 250. Cukup dengan harga 250. Wih, mantap sekali. Ketinggian kurang lebih kisaran 35-an. Dan ini ada lagi pohon serut ekstrim banget ya. Wah, ini pohon, Mas ya. Pohon, Pak. Pohon dari sini masuk ke sini ya. Iya. Nah, ini keluar dari sini. Dan ini ori di batu ya. Karakter batunya juga tua banget. Bagus. Ini pohonnya tua. Sudah tahapan cutting. Bisa agak diputar ke sana sedikit. Nah, kembalikan lagi. Menatap memburi soalnya. Wih, sip. Untuk bahan bonsai ini dibuka dengan harga 300. Cukup dengan harga 300.000 rupiah ya. Bahan bonsai serut ekstrim, harga cuma 300.000 rupiah. Dan ini ada lagi bahan bonsai mustam ya. Wih, cakep, kondisinya sudah bagus dan sudah ada pakai pot semen. Kondisi subur sekali. Kaki-kaki bagus ya. Ini ada batunya di bawahnya. Ini settingan, Pak. Settingan ya, tambahannya batunya. Kakinya istimewa. Untuk bahan bonsai mustam ini dibuka dengan harga 200. Cukup dengan harga 200.000 rupiah bahan bonsai mustam. Dan ini pohon iprik, Mas Rudi ya. Iprik ini karakternya tua banget, kondisi subur. Ya, ada batunya ya di belakangnya. Coba diputar sedikit. Nah, ini untuk sisi yang lain, ini ada batunya nempel, ori ya. Dan untuk iprik ini dibuka dengan harga 150. Cukup dengan harga 150.000 pohon iprik. Dan ini ada lagi bahan bonsai mustam ya. Mustam kondisi subur sekali dan cantik banget. Untuk ketinggian kurang lebih kisaran di 15 cm-an. Nah. Untuk bahan bonsai mustam ini dibuka dengan harga 100, Pak. 100 ini. Iya. Wih, mustam secantik ini cukup dengan harga 100.000 rupiah. Murah meriah. Dan ini ada lagi bahan bonsai mustam ya. Ini kecil. Ketinggian kurang lebih 15 cm. Kaki-kaki istimewa. Kondisi subur, dibuka dengan harga 100.000, Pak. 100.000. Wih, bahan bonsai kayak gini cukup dengan harga 100.000 rupiah. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Tegak lurus. Sudah tahapan cutting, sudah lama sekali ini perawatannya. Ketinggian, Mas Rudi? 25, Pak. Kisaran di 25 cm. Dibuka dengan harga 100.000, Pak. Cukup dengan harga 100.000 rupiah. Ini bahan bonsai serut. Sudah cantik dengan harga cukup 100.000 rupiah. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut. Wih, karakternya tua banget. Dan kondisinya sangat subur ya. Bahan bonsai serut. Untuk bahan bonsai ini dibuka dengan harga 100.000, Pak. Cukup dengan harga 100.000 rupiah. Ini pohonnya meluntir-meluntir dan kondisi subur. Pohon serut, harga 100.000 rupiah. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Ini nancep di batu ya. Dan pohonnya nangkring di atasnya ini. Cakep. Ketinggian perbandingan sama korek. Ori, Mas Rudi ini ya. Ori, Pak. Ori di atas batu ya. Dan ini ada akarnya yang keluar masuk seperti ini.
dan karakter batunya juga bagus banget. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga? Rp200.000. Cukup dengan harga Rp200.000 bahan bonsai serut ori di atas batu, sudah pakai pot semen ya. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Serut. Mantap ini. Pohonnya wungkul, kaki-kaki bagus. Dan sudah wiring, kondisi sangat subur. Gayanya unik banget. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga? Rp250.000. Cukup dengan harga Rp250.000 bahan bonsai serut. Sudah cantik. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut gaya bunjin di atas batu ya. Wih, cakep sekali. Nancep di batu dia. Unik sekali. Ketinggian Mas Rudi? Kurang lebih 30-an, 30-35 cm. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga? Rp150.000. Cukup dengan harga Rp150.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai mustam ya. Mustam, Pak. Wih, kayaknya pohonnya unik sekali dan kondisi sangat subur. Coba diputar sedikit. Nah, untuk pohon mustam ini dibuka dengan harga? Rp100.000. Rp100.000. Coba diperbandingkan sama korek, Mas Rudi. Nah, bisa diperbandingkan sama korek ini segitu ya di bawah pohon mustam. Harga Rp100.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya ini. Ini ori apa settingan Mas? Settingan, Pak. Settingan ya, batu hanya pemanis ya. Itu perbandingan sama korek dan kondisinya sangat subur. Sudah tahapan cutting. Wih, cakep sekali. Wih, unik pohonnya. Dan karakternya tua banget ya. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga? Rp200.000 dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 30 cm. Dan ini pohon sisir, sisir Mas. Sisir. Pohon sisir nih, kondisinya sangat subur sekali. Wih, kaki-kakinya mantap. Ketinggian kurang lebih kisaran di 35 cm. Untuk bahan bonsai sisir ini dibuka dengan harga? Rp150.000. Cukup dengan harga Rp150.000 bahan bonsai sisir. Kaki muter. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut lagi. Wah, kondisi subur sekali daunnya. Dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 35 cm. Dibuka dengan harga? Rp100.000, Pak. Rp100.000. Nah, ini pohon serut seharga Rp100.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut lagi. Bonggol besar. Kondisi sangat subur. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga? Rp100.000. Rp100.000. Ini sangat subur bonusnya. Tahapan cutting ya. Seharga Rp100.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Wah, ini bokel. Kondisi subur. Cakep sekali. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka harga berapa Mas Rudi? Rp100.000. Cukup dengan harga Rp100.000. Nah, itu tadi bahan bonsai di tempatnya Mas Rudi ya. Bisa lihat kita ini bahan bonsainya lagi. Ini juga serut Mas Rudi ya. Serut. Ori Mas ori, ya. Ori, Pak. Ini karakternya tua banget. Gayanya asik sekali. Ngerap. Dan ini pohonnya ada yang nembus dari belakang sampai tembus ke belakang ya. Itu panjang pot piro Mas? Sambil dipegang potnya. 60-an. Kisaran 60 cm ya. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga? Rp550. Cukup dengan harga Rp550 bahan bonsai serut. Dan ini juga ada lagi bahan bonsai serut yang sudah siap kontes ya. Karakternya tua banget ini. Ada pecahnya di sini batangnya. Dan untuk perantingannya sudah rapat sekali. Untuk masalah harga nanti bisa langsung japri Mas Rudi. Dan sini ada lagi bahan bonsai serut lagi ya. Gaya unik ini, kaki gurita, kondisi subur. Nah, serut ini harga berapa Mas? Sama potnya Pak. Sama potnya ya. 500 Pak. 500 sama potnya ya. Potnya semen, soalnya lumayan juga potnya berat.
Dan ini ada lagi amplas, Mas. Untuk pohon amplas ini dibuka dengan harga tanpa pot 300, Pak. 300 tanpa pot ya. Dan ini juga ada serut lagi. Harga langsung 400, Pak. 400. Ini waktunya sudah ke 30 menit lebih. Untuk yang ini berapa, Mas? Sama potnya sama, Pak. 400, Pak. 400 ya. Dan ini ada pohon serut ngerap ya, Mas Rudi ya. Ini unik sekali. Dan ini nancep di batu ya. Iya, nancep di batu. Panjang piro, Mas? Sekitar 70-an 80, Pak. 70 sampai 80 dibuka dengan harga 500, Pak. Cukup dengan harga Rp500.000 pohon serut gaya unik ngerap. Dan itu tadi pemirsa bahan-bahan bonsai di tempatnya Mas Rudi ya. Terima kasih Mas Rudi sudah mereview bahan-bahan bonsainya. Dan ini masih ada bahan bonsai andalannya Mas Rudi masih disimpan ya. Nah, ini kondisinya sangat subur sekali. Terima kasih, sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ikuti terus video kami selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.